saya bersama istri saya Rivina Monica Bastia. Ya, di sini sekarang kami ada di Lombok nih. Tepatnya ada di Hotel Holiday Inn Resort ya. Holiday Resort. Ya, nanti di sinilah atau di sinilah nanti ya. kita mau ngadain challenge. Challenge-nya ini makan ayam taliwang. Ya. Ini ayam taliwang dari 2M. Nama restorannya 2M. Katanya, nih katanya, ini ayamnya yang paling pedas. Jadi ada yang ayam taliwang plecing, ada yang ini yang julat, ayam julat namanya. Ini ya, ini katanya paling pedas. Nah, kita mau akan mengadakan challenge nih sama dia. Ya, katanya dia suka pedas. Nah, di sini juga ada plecingnya. Nanti akan kita campur. Siapa yang habis duluan dan tidak boleh minum. Ya, enggak boleh minum. Oke. Siap ya. Satu ekor. Ini satu satu ekor. Kelihatannya sih satu ekor. Oke. Oke, guys. Kita akan mulai ya. Satu, ready, dua, tiga, kita makan. Kita lagi mas. Enak banget. Jadi kelihatannya nih, kalau ayam taliwang itu ayamnya itu masih umur berapa bulan gitu loh. Jadi kecil ya. Nih cabenya. Minyaknya enak ya. Jadi pedesnya pedes gurih gitu. Iya. Nggak kuat ngabisin jamnya. Pedes banget nih guys. Nggak pakai nasi. Butuh nasi. Mulutku terbakar. Pedesnya maksimal. Ini aja menyerah. Butuh nasi ya guys. Ambil. Kita beri suat. Ambil tisu guys. Yeah boy. A few minutes later. Nani? Minum! Ketahuan minum! Kalah dia! Menikmati sangat pedas! Curang ngomongnya cuci tangan! Ya karena dia curang pemenangnya saya. Yeah, the winner! Yeah! Oke guys. Aduh, ini kita udah makan nih ayam julatnya di restoran 2M. Kalau kalian pengen tahu 2M itu di mana, lihat di ini ya. Nanti kita akan review nih. Kita akan melakukan penilaian masing-masing ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Like, comment and share. Oke guys, ingat subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan notif yang bentuknya kayak bell atau lonceng itu ya. Oke, jadi gini, menurut aku ayamnya enak, oke, tapi pedesnya mantap sekali, juara pokoknya. Pedesnya juara, ini perutku sudah panas. Kalau menurutmu gimana sayang? Oh, bumbunya enak, meresap. Cuma pedesnya ampun. Tapi ya tetap gue yang menang gitu. Gue menang gitu. Nyerah, minum susu. Mulut ini rasanya tuh kebakar terus tebel. Bisa bayangin lah guys. Lu bayangin aja. Makannya cabenya banyak. Waduh. Pecinta pedas wajib coba. Iya, you must try. Menurut kamu Sen, dari 1 sampai 10 ini ayam ini nih, yang tadi ini, menurutmu gimana? Nilainya 8. 8.
gue sama, 8 juga. Kalau aku sih, ya ayamnya ayam kampung ya. Ayamnya ini enak, nggak keras ya. Kayak ayam kampung. Iya memang enak. Jadi dagingnya tuh enak, enak sekali. Terus memang benar bumbunya ngeresep. Jadi nggak perlu kita toel tuh cabai atau apa namanya bumbunya itu apa cabainya. Ini udah rasanya pedes sekali ya. Pokoknya kalian harus coba ini. Kalau ke Lombok kalian harus coba. Enak sekali guys, pokoknya. Oke, cukup sekian video ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Tetap ikutin channel-channel video-video kami selanjutnya ya guys. See you, dadah.